Halo guys, welcome back kembali lagi bersama saya Miru Channel 92 ya guys. Asya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya guys dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap beraktivitas seperti biasanya ya guys. Dan jangan lupa untuk senyum setiap harinya ya guys. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya guys. Senyumnya ke teman-teman yang lainnya ya guys. Oke, kita riding di sini menuju ke jalan jembatan layang menuju ke BIM ya, menuju ke BIM Bandara Internasional Minangkabau begitu ya guys. Ini sebentar lagi kita sampai di jembatan layangnya ya guys. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share jika bermanfaat ya guys. Karena satu subscribe dari teman-teman itu adalah satu semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi tentunya ya guys. Oke, kita diputar ke bawah dulu aja ya. Putar ke bawah aja. Biasanya di sini banyak itu banyak polisi ya guys. Oh, sekarang enggak ya. Di bawah jembatan ini banyak yang jualan dan juga banyak yang santui-santui di sini ya guys. Ini jembatan layang di apa ini namanya ya? Di perbatasan kota mungkin ya, Kota Padang. Ini di atas ini adalah jembatan ya guys, dan ini temboknya bukan tembok derita ya guys. Hey. Tapi tembok jembatan. Iya 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 iya. Oke guys, salam kompak bagi teman-teman semua dari Vero Ojol dimanapun teman-teman berada, dan salam semangat buat motovlogger dimanapun teman-teman berada, dan salam juga buat untuk motovlog di luar Kota Padang ya. Nah, keindahan di sini ya. Ini jalur menuju ke Bandara Internasional Minangkabau ya guys. Kita riding santuy aja dulu di sini. Mana tahu nanti ada yang ciwi-ciwi ya. Jalur ini sih biasanya kalau ada khusus ya, kalau pejabat-pejabat lewat ataupun orang penting lewat di sini, kalau menuju ke bandara itu kencang-kencang di sini ya guys. Jadi di sini teman-teman semua jika melewati jalur ini mesti hati-hati dan mesti usahain kalau jalur kita aja lurus saja begitu ya guys. Jangan belok-belok kiri-kiri kanan gitu, nanti kan ketabrak dari belakang, kita yang salah juga gitu. Pemandangan sore di jalur ini sih asik ya, asik dan jos tentunya. Tapi sayang ini masih riding sendirian. Mungkin kalau riding rame-rame mungkin di sini asik ya, santuy juga ya guys. Kita mutarnya nanti di depan ya guys. Sebenarnya sih tujuan saya ngevlog ini sih mau ngevlognya sampai ke bandara begitu ya guys. Nah, karena di bandara itu nggak boleh motor masuk, yang boleh di sana masuk adalah seperti mobil boleh ya guys, tapi motor nggak boleh. Jadinya kita susah ya kalau mau masuk ke bandara. Nanti kita putar di depan ya guys, kita ngambil ke jalur kanan dulu bentar nih. Jalannya di sini seru sekali nih jalannya guys, datar dan nggak bergelombang-gelombang. Nah, ini kita belok di sini aja guys, karena kalau lurus kita ke sana
itu nyampe nya nanti ke bandara ya. Kalau kita masuk menggunakan motor nanti kita disuruh balik lagi, dan jalannya itu satu arah propoden begitu. Kita nggak mau nyari masalah lah, kita mutar di sini aja, kita balik lagi ke jembatan layang tadi dan kita menikmati suasana sore di sana ya guys. Buat teman-teman semua yang tahu daerah ini ya, silakan komentar di bawah ya guys. Dan buat teman-teman yang pernah ke Padang dan pernah tinggal di kota Padang, silakan komentar di bawah request ya, daerah mana yang akan saya review lagi dan daerah mana yang akan kita lewati nantinya menggunakan motor ya, dan membuat konten daerah mana saja. Yang penting komen di bawah ya guys, silakan. Oke, salam buat youtuber-youtuber dimanapun teman-teman berada, tetap semangat dan tetap konsisten dalam membuat konten ya guys. Di teman-teman semua itu harus percaya dan harus percaya diri begitu. Karena percaya diri itu sangat dibutuhkan oleh seseorang konten kreator gitu ya guys. Intinya sih semangat ya. Kalau kita semangat, semuanya akan lancar dan semuanya itu akan akan gampang aja, dan semuanya akan berjalan dengan perlahan begitu. Buat teman-teman motovlog di kota Padang yang menonton video ini, silahkan komentar di bawah dan follow Instagramnya Amirul92. Bukan Amirul92, tapi sekarang saya ganti dengan Amirul Motovlog 92 begitu ya guys. Jadi silahkan teman-teman semua follow dan silahkan komentar di bawah, nanti kita riding bareng-bareng di sini dan sunmori bareng-bareng ya guys. Kita tunggu ya keramaian dan kekompakan motovlog di kota Padang begitu. Oleh buat motovlog di kota, di luar kota Padang, salam satu aspal buat teman-teman semua dan salam santuy buat teman-teman semua. Salam berkarya, jangan berhenti untuk berkarya karena karya kita itu mahal nilainya ya guys. Ada cuy guys. Pemandangan di sini begitu seru. Oke, kita naik ke jembatan layangnya ya guys. Ada yang santai-santai dan ada yang olahraga, ada yang lari-lari di sini. Iya. Yeah. Banyak yang nongkrong juga di sini ya guys. What? Joss. Banyak, ada yang main sepeda dan ada yang pacar-pacaran juga di sini. Nope. Ada yang nongkrong sendirian. Kita berhenti di sini dulu. Berhenti dulu sebentar. Beginilah bentuk suasana di jembatan layang ya guys, jembatan layang di kota Padang. Dan jembatan ini menuju ke bandara dari bebas langsung lurus ke bandara begitu. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.